luar biasa. Kan yang didirikan gereja dulu bukan mesin. Tapi ketika pihak mesin mau adakan pembangunan mesin, itu sudah sampaikan pada pemerintah, diberikan izin. Coba di situ sudah terlihat toleransi yang besar, perbedaan tapi membawa semangat bersama dalam beribadahnya masing-masing, tidak saling mengganggu. Gereja dulu terdiri ya, gereja dulu dan mesin itu namanya dulu langgar sini pak. Tahun berapa pak? Ah gereja itu sekitar tahun 47 atau 37 tambah 37 ya duluan gereja. Bareng sama Idul Fitri penyesuaiannya. Jadi karena kita sudah tahu sejak lama kalau bersamaan waktunya sholatnya kan pagi, kita menata jadwal ibadah kita sore jam 5. Berapa kali itu besok? Satu kali saja. Berapa kali sore jam 5. Tadi sudah koordinasi sama masjid. Berapa jam? Setiap ada hari besar yang bareng itu selalu koordinasi gitu. Tapi kita batasi 80 jemaat yang sudah mendaftar usia 18 sampai 60. Yang lain live stream dari rumah. Kalau sebelumnya Bu tidak pas gak barengan sama ibadah di untuk agama lain itu waktunya kapan Bu? Pagi kalau kenaikan biasanya jam 8 pagi tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena tahun ini bareng ya kita ambil sore. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.